Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu, sehat? Malam ini yang datang kemari tidak ada kepentingan apapun, betul? Bapak Bupati di tengah kesibukannya jauh dari ibu kota kabupaten datang ke tempat kita kecamatan lillahi ta'ala. Karena sekarang bukan musim pilkada. Betul? Bapak Dandim, Bapak Kapolres, sibuk mereka. Pak Dandim mengurus daerah perbatasan-perbatasan supaya aman NKRI terjaga sampai hari kiamat. Amin. Bapak Kapolres sibuk ada razia STNK BPKB. Tapi masih sempat mereka meluangkan waktu mengawal acara ini. Semua yang hadir malam ini mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ada sebagian orang mengatakan kalau maulid itu bid'ah, yang membuat acaranya bid'ah, yang ngundang bid'ah, yang ceramah bid'ah, pokoknya semuanya bid'ah. Dan kita ketika diejek orang bid'ah, kita marah, pulang mengambil parang panjang. Ini tidak benar. Yang ejek tidak benar, yang bawa parang pun tidak benar. Yang benar adalah manhajuna manhajul bayan. Kita jelaskan saja dalil-dalilnya. Setelah kita sebutkan dalilnya, dia tak percaya juga, baru kita bawa parang panjang. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza. Siapa namanya? Abdul Uzza. Yang ceramah ini Abdul Somad. Abdul Uzza punya budak hamba sahaya perempuan namanya Suwaibah. Suwaibah ditugaskan menjaga adik ipar Abdul Uzza yang sedang hamil tua. Wahai Suwaibah, kau jaga adik iparku. Nanti kalau anaknya lahir, sampaikan beritanya ke rumah. Oke. Begitu anaknya lahir, Suwaibah pun datang. Wahai Abdul Uzza, ya, keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Karena kalau perempuan, gali tanah, kubur hidup-hidup. Laki-laki apa perempuan? Yang ditanya ini Suwaibah. Kan jamaah. Dengarkan ceritanya baik-baik. Suwaibah itu suaranya lembut. Laki-laki. Itu bukan Suwaibah. Itu Suyanto. Maaf kalau kebetulan namanya sama. Lalu dikasih tahulah kepada Abu Lahab. Loh, tadi kata Ustaz Somad Abdul Uzza. Sekarang kok tiba-tiba Abu Lahab? Nama dia Abdul Uzza. Panggilannya Abu Lahab. Abu artinya bapak. Lahab artinya api yang menyala-nyala. Lahab. Saking gantengnya dipanggil Abu Lahab. Maka kalau ada orang ganteng di pasir ini tidak sholat, Abu Lahab. Wahai Tuan Abu Lahab, ya, ini keponakanmu sudah lahir. Anaknya laki-laki. Aku senang betul, bapaknya sudah lama meninggal dunia. Aku sedih bapaknya meninggal. Tapi keponakanku itu sebagai ganti nyawanya. Maka sejak malam ini, wahai Suwaibah, engkau aku bebaskan, tidak lagi menjadi budak hamba sahaya. Anak yang lahir itu Senin 12 Rabiul Awal Sayyidina wa Maulana Muhammad. Apa makna cerita itu?
Abu Lahab senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Dia bersedekah bebas seorang budak hamba sahaya. Kalau seekor onta harganya sekarang 50 juta, maka budak paling tidak dua kali lipat onta seharga 100 juta. Jadi kalau ada di pasar ini orang sedekah maulid Nabi 100 juta, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Bapak Ibu, saya tidak tanya. Saya hanya ingin Bapak Ibu berpikir, selama maulid ini ada enggak yang sedekah 100 juta? Jangan jawab. Kalau ada, baru selevel Abu Lahab. Kalau di bawah itu, sedekah 2000 perak. Mau masuk surga? Abu Lahab ketawa, aku aja 100 juta masuk neraka. Kau pula mau masuk surga 2000 perak. Kita masuk surga bukan karena sedekah kita. Kita masuk surga karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Yang hadir malam ini semuanya dapat syafaat. Yang bilang siapa? Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asyara sayi'at, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Sallallahu ala Muhammad marhaban, sallallahu alaihi wasallam marhaba, sallallahu ala Muhammad marhaba, sallallahu alaihi wasallam marhaba. Bapak Ibu, kalau pagi mau pergi kerja, langkahkan kaki bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah, aku bekerja. Aku bekerja ya Allah, kasih rezeki halal supaya bisa umroh. Amin. Begitu niatnya. Makanya ada satu kabupaten miskin, susah, melarat. Tidak ada batu bara di situ. Tidak ada minyak di situ. Ustaz Somad, kabupaten kami paling miskin. Tinggal di pesisir, orang cuma nyari ikan. Ikan pun sudah banyak yang mati gara-gara dibom di tengah laut. Kalau sudah dipasang bom di tengah laut, itu yang mati bukan cuma ikan, cucunya pun mati. Tapi jamaah haji paling banyak dari kabupaten kami, Pak Ustaz. Loh, kok bisa begitu Pak Bupati? Karena orang kami setiap nanam sawit, dia niat berangkat haji. Berangkat haji. Berangkat haji. Berangkat haji. Nanam kelapa hibrida, berangkat haji. Berangkat haji. Berangkat haji. Ternyata dikabulkan Allah. Kabupaten yang lain, setiap nanam sawit, kawin lagi. Kawin lagi. Saya cerita serius, Bapak kenapa ketawa? Bapak ketawa, Ibu meneteskan air mata. Bapak pikir kebahagiaan Bapak ikut Ibu bahagia? Ibu ikut bahagia kan, Bu? Tidak, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, itulah makanya kita kalau kerja berniat, innamal a'malu binniyat, Allah akan kabulkan sesuai niatnya. Maka yang malam ini datang dengan niat ingin dapat syafaat, maka semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya genap. Genap. Saya datang kalau mati nanti sendirian. Kita ini mati sendirian nanti, Pak. Walaupun matinya korban tsunami, na'uzubillah, gempa, mati ramai-ramai, tapi ngadap Allah sendirian. Ibu sayang sama bapak, betul? Buah hati belayan jiwa, setengah napasku pergi, tak apa-apa.
dibalas buat sama bapak itu. Lautan kan ku seberangi, bukit kan ku daki, mama. Luar biasa. Tapi kalau mati, ada mau berdua. Matilah kau situ kan. Mati tetap sendiri. Sendiri itu bahasa Arabnya witr. Sendiri. Wal fajr walayalin ashr wasyafi wal watr. Sendiri watr. Witr watr sendiri. Tunggal. Datang syafaat, maka kita pun menjadi genap. Saya kalau tegak berdiri sendiri mungkin grogi karena sendiri, tapi karena banyak yang menemani. Yang paling setia di antara jamaah ini adalah mereka yang menemani saya sehingga saya tak merasa sendiri. Mereka pun berdiri karena di bawah itu BC. Yang berdiri dapat syafaat 2 kali lipat. Begitu cara menyenangkan hati orang yang berdiri. Jadi bapak ibu yang dimuliakan Allah, kita nanti mati menghadap Allah sendirian, siapa yang akan menemani? Tidak ada, tidak bukan, tidak lain. Yang menemani adalah syafaat Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Somad, saya ini galau, sakit terbaring rumah sakit. Berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan hiraukan yang lain. Jangan nonton TV. Ini sakit di rumah sakit yang ditonton TV acara infotainment. Yang ditonton artis. Yang ditonton itu tinggalkan semua. Matikan TV, berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tengok FB makin kacau, Twitter makin error, Facebook kacau balik. Kalau mau nengok YouTube ceramah Ustaz sama itu aja. Oleh sebab itu maka tinggalkan semua yang tidak ada kesibukan, cari kesibukan dengan banyak-banyak bersolawat. Ini sudah pergi umroh 3 kali. Tasbih tergantung di kaca spion mobil 3 biji. Yang bersolawat mobilnya. Enggak ada gunanya ngaji kalau tidak diamalkan, betul? Pulang dari sini, ambil itu tasbih, kasih tahu sama mobil-mobilnya, mohon maaf mobil kau sudah lama betul bertasbih, gantian kita. Cabut solawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau datang kawan besok ngajak cerita aib orang lain, gimana bro? Kabarnya anak saya ini sudah hamil 3 bulan enggak ada suami. Allahumma salli ala sayyidina. Sesuai situasi dan kondisi. Jangan besok mentang-mentang malam ini Bapak Kapolres sudah hadir, sahabat-sahabat dari kepolisian datang, besok tiba-tiba ada razia di pasar, ditangkap. Pri! Mana STNK? SIM mana? Allahumma salli ala sayyidina. Jangan. Mentang-mentang kita sudah sama-sama maulid. Sesuai situasi dan kondisi. Jangan sampai pegawai kantor camat. Ini bapak-bapak camat hadir malam ini. Bapak ibu-ibu kades hadir malam ini. Besok datang orang mau ngurus surat tanah. Pak, saya mau ngurus surat tanah. Gimana perbatasan dengan Janu? Allahumma salli ala sayyidina. Tapi tidak semua orang mau solawatnya suaranya keras seperti suara Ustaz Somad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Kami maunya solawat yang lembut, Pak Ustaz. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Ah, saya enggak maulah pakai lagu itu, Pak Ustaz. Saya bukan orang Jawa, itu kan lagu Jawa. Salatullah lir ilir, lir ilir.
Masumilir ta ijo royo royo manten anyar. Ini manten anyar ya ingat. Ah, saya kan bukan orang Jawa Pak Ustaz, gak maulah lagu itu. Lalu dia pakai lagu Arab. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah. Wah, itu lagu lama Pak Ustaz. Kami sejak kecil lagunya sudah itu. Bosanlah. Rupanya dia mau lagu yang baru. Terserah, yang penting isinya solawat. Makanya ibu nanti kalau mau menikahkan anak, berhenti keyboard-keyboard tunggan lagu keong racun kucing garong jatuh bangun aku mengejarmu kabikaci kabigam kucu-kucu tahi what can I do for you no woman no cry. Buang itu semua. Siap? Gak ada gunanya maulid ini kalau tidak berubah cara hidup pandang kita. Mubazir, sudah rajin maulid, sudah salat ke masjid, sudah selawatan, sudah yasinan, sudah tahlilan. Tapi pas anak nikah, tetap pakai keyboard tunggal, penyanyinya rok pendek. Pentasnya tinggi, yang nonton di bawah, sambil makan. Yang nonton atuk-atuk di bawah ini. Ini ngorok pendek. Macam sanggup aja. Oleh sebab itu maka harus ada perubahan. Nanti kalau anaknya akikah, grup selawatan. Betul? Ini tadi sebelum kami datang ada selawatan. Ada grup marawisnya. Ada hadrohnya. Mantap. Grup Hadroh Marawis nanti kalau diundang acara nikahan siap? Acara nikah sekali lagi siap? Ustaz Somad ini selalu bercanda arah-arah ke sana. Ustaz tahu enggak kalau kami khawatir kata ibu-ibu? Khawatir apa? Diaminkan malaikat. Sementara bapak itu yang ditunggu-tunggu. Tengok dulu, saya pancing, ketawa mereka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, acara akikah, salawatan. Acara walimah, salawatan. Acara nikah, salawatan. Acara khitan, salawatan. Itulah yang mendatangkan barokah. Sampai hati Ustaz Somad waktu anak kami nikah kemarin bolak-balik kami datang antar surat undangan ke rumah. Kenapa Ustaz enggak datang? Saya datang. Kenapa Ustaz enggak masuk ke dalam? Saya sudah turun dari kendaraan. Pas mau masuk, kalian sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejar. Daripada saya jatuh bangun, bagus saya pulang. Saya diundang acara nikah, masuk ke dalam, artisnya sudah siap mau nyanyi. Enggak mungkin saya nengok kan? Nanti saya nengok, jamaah nyuting mata saya pula. Inilah Ustaz yang selama ini ceramah, jangan lihat roh pendek, ternyata dia sedang lihat. Bagus saya pulang. Pulang saya, yang penting saya sudah datang. Akan datang, jangan lagi ulang ini, tidak ada keyboard tunggal. Ustaz Somad. Sejak ceramah Ustaz mati usaha kami. Usaha kamu apa? Keyboard tunggal. Saya tidak ingin membunuh usaha kalian, saudara-saudaraku, pecinta seni. Kalian robah artisnya pakai rok panjang. Tapi resleting tidak panjang. Banyak pakai rok panjang, resleting tidak dipasang. Roknya panjang, bajunya panjang, pinggangnya jangan diikat pakai kabel. Jilbabnya panjang, lagunya solawat. Latih dia lagu-lagu solawat. Artis-artismu, wahai keyboard-keyboard tunggal yang selama ini artismu lagunya macam-macam. Lagunya lagu zina semua. Cinta satu malam. Selimut tetangga.
ku hapus bibirmu dengan bibirku oleh bibirnya. Apa ini lagi? Lagu maksiat semua. Tapi dia belum pandai nyanyi religi, Pak Ustadz. Saya ajarkan. Mana penyanyimu, artismu? Bawa sini biar saya ajarkan. Bila Israel datang memanggil. Mudah lagunya kan? Jasad terbujur di pembaringan. Tiga kali dia nyanyikan. Tapi lagu ini jangan dinyanyikan waktu acara nikah. Nyanyikan lagu Bila Israel pas acara nikah. Kedua mempelai duduk nangis. Bawaannya mau mati aja. Kalau acara nikah lagunya yang tepat lah. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma. Semoga Allah memberikan berkah pada kalian berdua. Wa baraka alaikuma. Semoga Allah memberikan berkah pada saat senang dan susah. Wa jama'a bainakuma fi khair. Disatukan kalian berdua dalam kebaikan. Bagus apa tak bagus? Bagus. Lagu-lagu religi kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ibu-ibu yang sedang hamil tua sambil nyanyi di dapur. Salatullah, salamullah, ala tanasulillah. Suaminya manggil dari belakang. Kok lama betul? Sebentar mas. Lagu belum habis. Anaknya di dalam tenang. Bapaknya tenang, karena solawat mendatangkan ketenangan. Letak tenang di mana? Dalam hati. Hati milik siapa? Milik Allah. Yang menurunkan ketenangan siapa? Allah. Mana dalilnya? Wallazi anzala sakinata. Allah yang menurunkan ketenangan. Fi qulubil mu'minin. Ke dalam hati orang yang beriman. Hari bulan tua, bapak pulang tak bawa duit. Muka istrinya masam. Bapak salawat. Salatullah salamullah ala ta'ala rasulillah. Terus dibuka tudung saji. Kana makanan. Sekarang bapak pula yang masam. Kata istrinya. Salatullah salamullah ala yasir. Satu-satu kan? Tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada agama. Hidup ini tempatnya masalah. Siapa yang di dunia ini tak punya masalah? Coba angkat tangan. Yang gak punya masalah itu orang gila. Untung gak ada yang angkat tangan. Kalau ada, saya suruh tangkap. Biar kami serahkan ke rumah sakit jiwa langsung. Hidup tempat masalah. Siapa yang mau hidup tidak ada masalah, berarti dia sedang kena masalah. Enak ya kamu ya. Dari tadi jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Aku gak bisa jalan-jalan di rumah aja. Kenapa kamu gak keluar rumah? Aku malu mas. Kenapa? Bisulku di jidat. Malu dilihat orang, maka di rumah aja. Kata yang jalan sana, jalan sini, kamu enak. Dari tadi kamu duduk kan di rumah ya? Aku dari tadi gak duduk-duduk. Kenapa? Bisulku di pantat. Artinya kita ini semua punya masalah. Nampaknya air itu tenang. Ternyata di bawah itu ada buaya, ada anaconda. Macam-macam. Oleh sebab itu maka masalah itu kita serahkan kepada Allah. Jangan cari-cari masalah. Serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Angkat kedua tanganmu. Allahu Akbar. Besar masalah ini. Engkau maha besar. Allahu Akbar kabira. Tapi bacanya pelan-pelan. Mentang-mentang udah dengar ceramah saya besok
Allahu Akbar. Masalah ini besar. Allahu Akbar. Kita harus sebut pelan-pelan, bro. Yang dibesarkan itu di dalam hati. Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathira, wa subhanallah bukrata wa asila. Aku tidak sedang menghadap Pak Bupati. Aku sedang tidak menghadap Pak Gubernur. Aku menghadap siapa? Wajhtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wama ana minal musyrikin. Tangan tetap sini. Besok salat wama ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Gila dia sekarang. Serahkan kepada Allah. At-tahiyyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah. Bukan punya kita. Makanya kalau sholat itu dipahami maknanya, direnungkan isinya, dekatkan kepada Allah. Ini banyak orang sholat. Allah Akbar. Salam kanan, salam kini. Orang dulu salam kanan, salam kiri langsung subhanallah, subhanallah. Dia enggak. Salam kanan, salam kiri langsung remote. Mana infotainment tadi? Gimana mau mendatangkan ketenangan? Kamu kenapa sholatnya cepat-cepat? Masih syukur aku sholat, kawanku enggak sholat nih. Ini orang yang begini, ini otaknya sungsang. Sungsang ke bawah. Kita kalau mau nengok ibadah itu jangan ke bawah. Yang dilihat itu ke atas. Lihat sholatnya tuan-tuan guru kita. Lihat sholatnya ulama kita. Lihat sholatnya habaib kita. Maulid Nabi tidak bukan adalah wahana, sarana, cara bersilaturahim. Andai tidak ada dibuat acara maulid ini, tak mungkin saya jumpa Pak Bupati. Andai tidak ada acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa Pak Dandim, Pak Kapolres. Andai tidak dibuat acara maulid malam ini, tak mungkin saya jumpa dengan para habaib. Maka dengan acara maulid ini, kita sedang menyambung tali silaturahim. Malam ke-27, 28, 29, 30. Ada maulid di kantor besok, datang. Maulid di Tanah Lapang, datang. Niatnya untuk menyambung tali silaturahim. Rahim an asila ila qarabati Rasulillah, menyambung silaturahim dengan kerabat-kerabat Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku cintai, min an asila ila qarabati, daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Yang ngomong gitu orang yang dijamin masuk surga, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu. Abu Bakar itu titelnya RA. Apa itu RA? Al-Khalifatul Awal Abu Bakr Siddiq. Apa kata jamaah? Radiyallahu an. Di pasar gitu kalau salat tarawih. Ya. Radiyallahu an. Belum pernah protokol manggil saya. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Tiba-tiba semua jamaah menyambut radiyallahu an. Itu titel pemberian Allah. Tidak ada di universitas manapun titel mereka radiyallahu an. Allah meridai mereka. Dalilnya dalam Al-Quran. As-sabiquna al-awwalun. Mereka yang dulu masuk Islam. Minal muhajirin. Orang Makkah. Wal-ansar. Orang Madinah. Mereka itu apa titelnya? Radiyallahu anhum wa radu'an. Sedangkan Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Yang diridai Allah. Ceritanya dengan Nabi di dalam gua sur. Ada dalam Quran. Tetap menyambung silaturahim dengan keturunan Rasulullah. Apakah malam ini kita menjalin silaturahim dengan keturunan Rasulullah? Ya. Di sini ada habaib bersama kita. Habaib itu apa Pak Ustaz? Dari kata hub. Hub itu artinya apa? Cinta. Kalau satu orang, habib. Kalau dua orang, habiban. Kalau tiga orang, habaib. Itu bedanya bahasa Arab dengan bahasa kita. Bahasa kita, kalau satu, habib. Kalau banyak, habib-habib. Bahasa Arab kayak gitu.
bahasa Arab kalau satu kitab, kalau dua kitaban, kalau banyak kutub. Bahasa Arab, bahasa kita enggak. Kalau satu buku, kalau banyak buku-buku. Ini ulang aja. Bahasa Arab enggak. Makanya orang yang hafal 10 kosakata Arab, dia sudah hafal 20. Jangan heran kalau kamus lengkap bahasa Indonesia Purwadarminta panjangnya sejengkal. Kamus bahasa Arab Lisanul Arab semeter. Kenapa? Karena satu kata bisa berubah menjadi 20 bahkan 800 kata. Daraba daraba darabu daraba daraba tadarabna darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtuna darabtu darabna. Bahasa kita enggak bisa berubah. Bahasa kita sudah makan, mau makan, sedang makan. Bahasa Inggris berubah cuma 3. Eat, eaten, eated, eating. Bahasa kita sudah makan, mau makan, akan makan, sedang makan. Makannya enggak berubah. Enggak ada makan, makane, makana, makan. Baik bahasa Indonesia, bahasa Melayu maupun bahasa Jawa. Wis mangan, urung mangan, ora mangan. Artinya apa? Bahwa bahasa Arab begitu kaya. Itulah mengapa Allah mengambil bahasa Al-Quran itu bahasa Arab. Bahasa kita enggak ada huruf tha. Bahasa kita enggak ada huruf so. Bahasa kita enggak ada huruf sya. Semuanya sa. Tapi dalam bahasa Arab ada sa, ada tha, ada sya, ada so. Kamu enggak bisa ngomong, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Soman. Saya suka sama Ustaz Soman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu Habib, dua Habiban, tiga Habaib. Kenapa kita sebut mereka orang kami cinta? Karena kami cinta kepada